Halo Gamers, balik lagi bersama gue Stanley dari PS Game Show. Nah, tadi kan udah ada trending ya. Sekarang nih kedatangan game baru juga. Jadi satu hari ini dua game yang sama, yaitu Lost Judgment nih. Lost Judgment, jadi beli ini nanti Lost Judgment dapat notebook ya. Nanti kita mau unboxing nih sekarang. Tapi sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian ya. Oke, kita lanjut yuk, kita unboxing versi PS Game dari Lost Judgment. Check it out. Nah ini nih, udah di depan gua Lost Judgment ya. Sekarang kita bakal unboxing yang versi PS5. Oke. Oh ya, tapi sebelum kalian itu, sebelum kita lanjut ya, kita lihat nih ini notebooknya nih. Jadi beli game Lost Judgment versi PS4 ataupun PS5 akan mendapatkan notebook nih. Nah, ini ya notebook biasa gitu, tapi kan keren loh. Depannya si Takuyaki Mura. Nih Lost Judgment ya. Oke, ini seperti ini notebooknya. Ini kayaknya khusus untuk Asia doang nih notebook ini. Oke, sekarang kita lanjut ke game-nya ya. Seperti biasa kita buka lagi. Oke, bungkus teman keras. Bukannya pelan-pelan. Kayak tadi sama aja pelan-pelan. Oke, kita buka. Sebentar gue lihat ada DLC apa kagak ya. Seperti biasa. Oke, aman ya. Aman. Gak ada DLC. Jadi seperti ini tuh. Nih ya, kalau yang punya Judgment yang pertama versi PS5 ya, Judgment yang Game Master, terus artnya sama nih. Yang itu Takuya Kimuranya lagi, ekspresinya doang yang beda, tapi artnya hampir sama gitu. Oke, dan juga yang versi PS5 Game Master versi Asia itu kan, tulisannya kan mungkin Chinese ya, Just Ice ya. Yang ini English, Lost Judgment. Ini sampai ke belakangnya juga lihat semuanya tulisannya English. Oke, nah ini dapat ini buku, dapat buku ini. Oke, ini tadi cuma selebaran biasa doang gitu loh. Ini ada cara mainnya, tapi ini dalam bahasanya mungkin Chinese ya ini ya. Nah, setelah dibuka, ini kayak begini. Tapi pas dibuka lagi, waduh, ada pengenalan karakternya masing-masing ya. Sayangnya ini ya bahasanya Chinese sih. Cuman untuk game standar dapat beginian tuh jarang-jarang banget gitu loh. Harus itu game standar tuh seperti ini kayak, ih sini sih bagus banget loh. Wow, gue sangat suka ini. Keren loh. Nih karakter-karakter yang dulu udah pernah ada ya di Judgment sama karakter-karakter baru. Pastinya nih yang baru nih. Ini yang lama semua nih. Di Judgment 1 ada nih yang baru nih. Oke, kayak begitu ya. Nah, tapi dia gak double cover ya. Apa double ya ini sebenarnya? Kalau kita buka. Oh, belakangnya cuma seperti ini aja. Sega Game Software ini apa nih? Online survei, oh survei, kayak survei aja. Jadi seperti ini ya. Tuh cover ya. Kita masukin lagi covernya. Kalau software saya juga belum tamat. Ditambah ada dua game baru. Bagaimana caranya saya membagi waktu antara kerja dan bermain? Ya, begitulah. Oke, jadi ya begini ya. Ini paketan kok kamu beli Lost Judgment di PS. Nah guys, gimana tadi? Bagus ya, akhirnya game standar ada kayak karakter pengenalan karakternya begitu ya. Bagus banget ini. Oke guys, jadi yang mau beli Lost Judgment bisa langsung ke psgamesshop.com ya, nanti linknya gue taruh di deskripsinya. Oke, jadi sampai di sini dulu video unboxing kita kali ini. Sampai ketemu di video berikutnya ya, tapi jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman lo ya. Oke, bye! Game Shop.